Oke guys, kembali lagi beraktivitas nih guys. Muat, proses muat, antri muat nih guys. Di Bitung Cikarang guys, muat beton nih, beton buat ke Binjai. Salam dari Binjai. Ini unit dap semua nih guys. Pokoknya semangat terus tanpa batas guys. Dengan kata ucapan bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam semangat, salam semangat terus tanpa batas guys. Nih mama Seko lagi bebersihin nih, soalnya semen takut langsung bekerak. Semangat guys. Panas sama Seko, duh cuacanya panas. Dimuat nih guys, prosesnya tengah hari bolong. Jam 11 lewat, ini jam 11.17, tanggal 26 April nih, hari Selasa. Nunggu satu mobil lagi nih, belum beres. Ada dap kuning guys, Mas Fatur. Mau muat kertas. Binjai.
Oh.
guys. Baru mau masuk tol lampu merah. Pas banget di lampu merah. Ban depan bocor. Mana enggak ada punya ban serep lagi. Dongkrak enggak naik. Gerbang tol Telaga Asih. Aduh. Kena apaan ya? Wah, pinggir kok. Waduh, kena besi berarti. Wah, nggak bisa ditambal. Guys, dapat pinjaman ban dari mobil paling belakang nih. Kang Asep. Maghrib, guys. Selamat berbuka puasa. Masuk ini guys, beres ngeban. Emang sabaraha hari itu kayak itu? Kilometernya? 2000. 2000? No. Oh, nembus orang. Nembus. 5000 berarti ya. Oh, jadi makan. Pas tempo tahu orang nepo orang. Makan madang. Anjing 2000 kayak ini. Udah ada makan lah. Duh. Makan. Habis ngeban nih. Madang. Heeh. Makan guys, makan. Habis makan mau ngopi nih guys. Tadi mesen teh panas sama kopi, ekonya lupa, cuma beli nasi. Jaraknya jauh di pertigaan ya 1 kilo. Alhamdulillah untungnya nih ada kopi dari Mas Yoga kemarin, oleh-oleh dari Balaraja. Terima kasih nih untuk Mas Yoga yang kemarin udah ngeliput dan ngasih bawa oleh-oleh nih, kopi hitam. Alhamdulillah iso ngopi guys. Nih bareng sama teman-teman nih, dibikinin kopi sama Dedet dah. Di gerbang tol guys, gerbang tol habis ngeban tadi. Sambil nunggu nasi turun nih guys. Kasih santuy di kopian. Kopi heula tuh. Persiapan macet-macetan nanti nih di lingkar luar. Sampai arah Merak nih, menuju garasi Cilegon, macet cak. Seruput dulu guys, kopinya diseruput. Bismillahirrahmanirrahim. Diberangkatkan nih guys, dan dikemudikan oleh Mamas Eko sampai Karang Tengah nih guys. Saya rehat dulu, Mamas Eko bawa. Nanti dari mulai Karang Tengah sampai Cilegon saya yang bawa nih guys. Mudah-mudahan lancar nih, dan mudah-mudahan ban yang bocor tadi di samping bisa ditambal. Minimal buat dipakai buat ban kepala belakang nih. Mudah-mudahan bisa diakalin nih. Langsung memasuki gerbang tol Telaga Asih guys. Mudah-mudahan lancar nih. Redang pisan nih, badan gerah. Cepel.
rasanya tuh gimana ya, kalau orang Jawa bilang sumuk apa, panas lah gitu, gerah lah. Ini diinformasikan katanya kalau bila mana nanti supir banyak atau driver banyak di garasi Cilegon, nanti yang mudiknya pulang arah dari Cilegon sampai ke Jawa disewakan bis, guys. Kemungkinan Dedot nanti ini pulang dari Cilegon naik bis yang disewakan oleh perusahaan. Tapi kalau mungkin sedikit, cuman berapa orang, mungkin hanya dikasih ongkos aja, guys. Ya, yang penting bisa pulang, rehat di rumah, bebersihin badan. Duh, ampun. Ampun DJ, badan udah geseng nih. Main Sumateran mulu. Udah lama nggak ke Jakarta nih, guys. Ini perdana nih masuk tol ini, keder nih. Tulisannya Cikampek Cawang. Oh, kok Cikampek Cawang ya? Oh ya, bener langsung. Oh, ini mah langsung masuknya berarti ke ring road Cikampek ini, arah Tanjung Priok ini. Oh, udah ada pemblokadean ini, guys. Jalan tol penutupan. Eh, sangel, guys. Mudah-mudahan bisa pulang lah. Aduh. Mudah-mudahan nanti sehabis lebaran berangkat ke Binjai lancar, aman, terkendali, dan terutama sehat walafiat dan hasil dijauhkan dari mara bahaya, kesialan, apes, atau hal-hal yang merugikan. Cawang, Jakarta Cikampek kiri, berarti kita ambil Jakarta Cikampek kiri. Wah, Mumet, Jakarta banyak jalan sekarang, guys. Banyak akses. Ini nimbulnya di mana ini? Di arah ini kayaknya ini. Oh. Ini berarti yang mau arah Tanjung Priok nih, kalau ke belakang Kelapa Gading. Ini di depan Cawang nih, Uki. Mudah-mudahan lancar. Udah lama nggak ke Jakarta nih, guys. Ini perdana nih masuk tol ini, keder nih. Tulisannya Cikampek Cawang. Oh, kok Cikampek Cawang ya? Oh ya, bener langsung. Oh, ini mah langsung masuknya berarti ke ring road Cikampek ini, arah Tanjung Priok ini. Oh, udah ada pemblokadean ini, guys. Jalan tol penutupan. Eh, sangel, guys. Mudah-mudahan bisa pulang lah. Aduh. Mudah-mudahan nanti sehabis lebaran berangkat ke Binjai lancar, aman, terkendali, dan terutama sehat walafiat dan hasil dijauhkan dari mara bahaya, kesialan, apes, atau hal-hal yang merugikan. Cawang, Jakarta Cikampek kiri, berarti kita ambil Jakarta Cikampek kiri. Wah, Mumet, Jakarta banyak jalan sekarang, guys. Banyak akses. Ini nimbulnya di mana ini? Di arah ini kayaknya ini. Oh. Ini berarti yang mau arah Tanjung Priok nih, kalau ke belakang Kelapa Gading. Ini di depan Cawang nih, Uki. Mudah-mudahan
mudah-mudahan lancar. Keder guys, jalan tolnya ini tol mana ya? Bingung nih. Ini limbul-limbul di mana sih? Rutenya rute baru nih, dan belum pernah nih. Limbul-limbulnya di mana ini? Di mana ini? Oh, ini terus masih. Tambun Bekasi Jakarta ambil kiri. Cikarang Cikampek Bandung. Wah, kacau pokoknya. Cibitung guys, ini Cibitung ini. Gerbang tol Cibitung. Wis, mumet guys, jalannya bercabang-cabang. Biarkanlah jalan bercabang, yang penting hati kita jangan bercabang guys. Jalan diputer-puter. Nih, bingung nih, nggak kebayang kalau supir nggak bisa baca. Waduh, mumet guys. Angel. Wah, itu berarti yang mau arah ke Jawa itu, arah mau ke Cikampek itu rame. Jalannya bercabang-cabang, guys. Zamannya milenium. Set pelan amat ini, long. Beta petronton. Oh, depan gerbang lagi ya. Long bed guys, long bed. Doli. Si doli. Mobilnya gila loh, Hino Genjo. Hino tua, napas tua tapi jiwa muda. Terus semangat pade. Memasuki gerbang tol Cibitung 4. Kayaknya langsung rehat. Dan dilanjutkan oleh Mas Eko. Saya titip unit kendaraannya ya Mas Eko ya. Dan nyawa saya ya. Mudah-mudahan kita bisa pulang lebaran nih guys. Saya rehat. Oke guys, dilanjut lagi nih guys. Sekarang tengah memulai memasuki rame guys. Sedikit agak macet tersendat nih guys. Rame udah mulai mudik, orang-orang pada mudik guys. Memasuki res area Karang Tengah nih guys, ngisi bahan bakar dulu dan amunisi guys buat perjalanan nih. Terutama air nih habis. Ngisi bahan bakar dulu guys. Memasuki gerbang tol Cikupa guys, keadaannya mulai sedikit rame nih, padat. Nampak mulai rame nih guys kendaraannya nih. Wih, long bed. Doli. Cikupa menuju Merak. Kemungkinan di pertanggal 28-29 nanti akan meledak nih guys. Macetnya pasti bakalan gak karu-karuan. Karena mungkin udah pada liburan. Kalau sekarang mungkin masih ada yang banyak kerja juga nih.
sebagian, jadi belum serentak arus mudiknya. Tetap tenang dan kuasai bahwa santuy perjalanan mudik Anda, guys. Keluarga di kampung halaman menanti. Mobil dump truck, mobil apaan ya? Spionnya gitu, Howo kali ya. Spionnya lebar banget nih. Tapi keren juga sih. Howo ini. Memasuki wilayah Serang, guys. Kebilang lancar nih, lancar. Arah dua arah lancar, guys. Arah ke timur lancar, arah ke barat pun lancar, guys. Waduh, ini membahayakan nih, Pak. Muatannya limbung, mobilnya kecil. Guys, hati-hati, Pak. Semangat, jangan lupa berdoa. Mau lebaran, Pak. Hati-hati, Pak, muatannya. Aduh, lambreta, lambreta. Waduh, ngerem dah. Dari tiga jalur menjadi dua. Lambreta, guys. Pencahayaannya kurang. Wah, bahaya ini. Ini kalau posisi dedot, misalkan supirnya ngantuk, kurang jeli, atau kecepatannya agak tinggi aja, oh bahaya ini, resikonya fatal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kecelakaan, guys. Ngeri. Mau lebaran, guys. Mau lebaran, hati-hati. Jangan terlalu kebut-kebut. Alhamdulillah, guys. Waktunya kita keluar tol nih, Cilegon Timur, Bojonegara. Alhamdulillah, udah dikit lagi nyampe nih, guys. Rasanya berat.
jalur lingkar, guys. Mudah-mudahan dapat lahan parkir. Baru bangun pagi nih guys. Situasi keadaan di garasi cabang nih guys. Mobil yang stapel penuh. Wis, ada mobil artis Siba. Mas Pendi. Udah putih. Ini gimana ini pulangnya ini? Penuh, penuh, penuh. Banyak juga yang stapel.
Mudik, mudik, mudik. Penuh guys, ini pulangnya gimana nih, pulang ke Subangnya ini. Oh, ada losbak juga yang muat. Wow, banyak guys. Muatan yang kebinjai. Losbak juga ikut ambil alih. Oke guys, sekian dulu dari trip perjalanan Dedot dari Cikarang menuju Binjai ini guys. Berhubung mau hari raya, kita cuti dulu, pulang dulu. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata Dedot ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu, semangat tanpa batas guys.